Yo, hello guys, kembali lagi bersama aku di channel Fans Apa Adanya. Di video kali ini aku akan bermain game pengalaman di Mercusuar. Kalian lihat karakterku kurus banget, kayak belum makan. Gak apa-apa, penting kita masuk saja ke dalam game. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya. Mari kita mulai dengan mengecek radio. Oke, sampai 6. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Gak ada berita baru. Ada banyak terjemahnya. Aku nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Kita matikan lampu. Oh, ada suara. Ah, bahasa Inggris. Kita ke atas. Wah, ngeri banget ini. Tinggi banget. Oke, kita nyalakan cahayanya. Oke. Wah, lamanya. Oke, sudah. Wah, gelapnya. Oke, ke bawah kita. Replace the lamp. Light bulb. Jangan ada jump scare ya guys ya. Bahaya ini. Oke, kita ambil. Wah, balik dua kali kita ini. Kita mengganti lampu. Oh iya ya. La 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 la. Bekerja di malam hari. Menjadi penjaga mercusuar. Serunya. Lalu kita ganti. Tuh. Nah. Oke, tinggal satu lagi. Rasaanku mulai nggak enak nih. Siap dah. Siapkan diri dulu. Mari mulai. Wah, seram banget di luar. Bisa pula keluar. Wah. Replace the lamp. Mari kita ganti lampunya. La 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 la. Oke, naik. Nice. Oke, sudah. Bakal terang. Udah hidup lampunya. Oke, kita nyalakan lagi. Di bawah kah? Oh iya, di bawah.
Okay. Nice. Okay, kita cek komputer. Oke, apa itu artinya? Oke, cek radio lagi. Siap-siap. Wah. We interrupt your regular programming with alarming news. A high security prison breach has occurred. A dangerous serial killer has escaped, and the getaway involved the use of a boat. While the identity of the escaped serial killer has not been disclosed, residents in the vicinity are not the only ones at risk. Lighthousekeepers could be in great danger. Lighthouses are remote and isolated, making them vulnerable to breach. Residents and those working in remote areas like lighthouses to be vigilant and report any unusual activity immediately. Okay. Mana lagi ini tujuan kita? Okay. Sampah. Lah tiba-tiba kotor. Oke, okay, tinggal dua lagi. Salah. Ya ampun, malah duduk. Ini. Ya. Nah. Lagi. Oke, okay, nice. Fine. Mati lagi kah? Wah. Ya. Kita keluar. Mengerikan banget. Please, please. Tolong, tolong. Itu apa itu? Wow. Okay. Seperti itu dia makhluknya. Apa itu? Serem banget. Wow. Jump scare pertama. Oke, nice hidup. Oke, kita kembali untuk menyelesaikan shift. Jangan jump scare lagi, nanti aja. Ya aman. Oke, lanjut malam kedua. Tadi malam pertama.
Oke, ngapain lagi? Oh, kita mulai dengan mengecek radio. Yes. I must be imagining about it. Apa itu? Oke, kita cek komputer. Okay, stormy weekend with cloudy skies. Okay, buang sampah kah? Mana sampahnya? Mana itu di luar, aduh. Buset, ada satu, oke dah. Bisa ambil. Ya, bayar. La 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 la. Wah, dua kali speed. Oke, satu. La 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 la. Bekerja di malam hari enak sekali. Di jam scare terus. Sama hantu hitam. Makhluk hitam. Oke. Satu lagi. Beres. Aman, nggak ada jump scare. Tapi kok aku merasa merinding ya. Kok aku merinding ini. Ini radio, kita cek radio. Sabar, sabar. Aduh, lagi bersantai malah di jam sekarang. Oke, clean, bersihkan foghorn. Apa itu? Oh, ini di luar. Mana ini lewat? Sini kah? Wow, indahnya. Nice, bersih. Satu lagi. Oke, sudah. Mari kita kembali menyelesaikan malam ini. Oke, kita masuk malam ketiga.
Sekarang apa? Now what? Oke, seperti biasa ternyata cek radio. Tidak ada yang baru. Apa itu? Buset jauhnya. Wah. Tolong, 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 tolong. Ya ampun, ma. Kaget aku. Tolong. Wah. Oke, good ending. Wow. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Ya, seperti itulah ceritanya dari pengalaman menjadi penjaga mercusuar. Oke guys, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.